sekarang ni dah musim tengkujuh. Angin, tengok boleh tengok angin sangat-sangat kuat, ombak pun 1 meter ada. Baik dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Skamir Pro Channel. Okey, jalan santai kali ini aku ingin bawa kau orang ke satu lokasi, iaitu aku akan bawa kau orang ke Pasir Lanun Camp Chalet. Jadi aku baru sampai sekitar pukul 5:30 petang. Untuk info kau orang, keadaan sekarang ni angin sangat kuat di sini. Angin sangat kuat, keadaan pun mendung mendung macam nak hujan. Kemungkinan baru lepas hujan di sini, keadaan pun nampak macam basah. Jadi laut sekarang ni bergelora bergelora dengan angin yang kuat. Jadi korang boleh nampak tak dari dalam kamera ni, keadaan berangin Sekarang ni di belakang aku ni lah tempat aku menginap, iaitu di Pasir Lanun Camp Chalet. Chalet ni terletak di dalam kawasan pagar. Korang boleh tengok di kawasan pagar. Yang sebenarnya aku nak bermalam di apa tu chalet di bahagian A sana, tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan, suasana angin kuat ribut di tepi pokok, jadi pengusaha chalet ini mengatakan tidak boleh bermalam atau berkemah ataupun apa-apa aktiviti di kawasan itu kerana dekat dengan hutan, ada pokok besar, takut pokok tumbang. Jadi kita diarahkan untuk menginap di lokasi baru di sini. Korang boleh tengok di sini, tempat agak menarik lah, jauh daripada jauh sikit daripada pantai. Jadi aku akan bawa korang tengok bilik bilik, macam mana bilik dia. Ok, jom kita tengok bilik. Ok, ni bilik dia. Ada sofa. Tempat tidur dia. Ni tempat tidur. Kita ada TV lupa. Ni ada, kita ada TV. Kita ada TV. Kita ada aircon. Ni aircon sini. Okey. Kita ada dapur kita ada tempat untuk pemanasan air. Kita boleh buat air malam-malam, nak minum air boleh buat air siap bagi Nescafe lagi kopi mik. Ini tandas dia, kita ada tandas. Ini tandas dia, cantik bersih tandas dia. Dia belah dalam. Okey. Jom kita keluar. Jalan-jalan tengok pantai macam mana keadaan sekarang. Musim angin sekarang ni. Jom. Wah, ombak kuat ni. Sangat-sangat kuat ombaknya. Nak
berhenti tepi pokok pun takut ni. Hai ombak sangat-sangat besar. Besar. Oh, takut ke pokok ni, tak lama ni. Pasir Lanun . Ini dalam keadaannya sekarang ni dah musim tengkujuh. Angin boleh tengok angin sangat-sangat kuat, ombak pun 1 meter ada. Baik dekat ni. Macam ni mandi pun tak boleh . Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Okey, jom kita jalan. Okey. Apa yang menarik lagi di kawasan ni, kalau hari biasa, bukan musim tengkujuh, korang boleh bawa family datang ke sini, berkelah, bersantai di sini. Di sini ada buayan untuk anak-anak . Kawasan-kawasan pun kawasan dekat pokok . Tak panas . Tak panas, jadi mana korang boleh berkhemah, makan-makan kat sini, buat family . Sahabat, sekarang ni aku nak keluar ke JT Penyabung, mungkin nak makan ke nak minum, tengok macam mana. Sekarang ni untuk dari dalam dari chalet dalam ni, kita nak keluar ataupun daripada luar nak masuk ke dalam, korang kena melalui hutan . Korang tengok depan ni, dia hutan sikit lah, hutan sekitar 700 meter . Untuk sampai ke keluar ataupun daripada luar untuk ke dalam ni, untuk ke Pasir Lanun . Jadi kita teruskan perjalanan. Keadaan ni tak boleh laju lah, batu-batu kerikil. Jadi korang kena slow di sini. Kena slow, jangan laju sangat. Kalau korang pakai 4x4 rasalah . Boleh laju pun tak nak lah. Tapi sekarang ni kena berhati-hati. Dia batu-batu lah . Tak lecak-lecak sikit-sikit lah. Ini sekarang pun musim hujan, memang dia lecak sikit ni. Tapi tak teruk lah . Dia ada batu-batu, tanah sikit-sikit. Okey lah. Jom kita teruskan perjalanan. Okey, sekarang kita dah sampai . Sampai ke kawasan JT Penyabung. Di lokasi JT Penyabung ni kita ada tempat makan . Kita boleh makan, boleh minum-minum, boleh jalan-jalan tengok JT. Kita sampai. Tak jauh mana . Sekitar dalam 3 minit lah perjalanan daripada chalet. Daripada chalet ke luar ni ataupun daripada luar ni ke dalam, ke Pasir Lanun, sekitar 3 minit lah, 700 meter. Tak jauh mana. Okey sahabat-sahabat, sekarang sekitar pukul 6.40 minit petang. Inilah suasana di kawasan JT Penyabung. Keadaan berangin . Suasana dah nak malam dah ni . Dah 6.40 petang. Sekarang ni di gerai-gerai ni, gerai-gerai jual makanan ni masih dibuka. Ada yang minum, ada yang santai-santai . Ada yang suasana yang berangin, memang menyeronokkan lah . Sejuk je . Memang sejuk. Ni di depan ni adalah JT Pantai Penyabung . Sekejap lagi kita akan ke sana. Sejak lagi kita akan meronda ke kawasan JT. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang boleh kita minum. Sejuk ni sahabat, sejuk. Jom kita minum dulu ke.
Alah Ustaz, banyaknya Ustaz. Cari umpan, beli umpan udang hidup. Dekat sini ada satu kedai pancing jual umpan . Jadi aku boleh beli umpan udang hidup. Ingat nak mancing lah . Hujan pula gasak. Aduh. Sekarang ni memang angin, hujan dan apa tu, kuat pula angin dia. Sekarang ni nak mancing ni, cadang nak mancing. Sudah hujan macam ni tak tahulah. Beli umpan pun tak banyak, beli 10 ekor je lebih kurang macam tu. Ngetes lah . Ni kan balik bilik dah tidur. Jadi tak ada aktiviti . Datang pun dah lewat. Jadi ambil aktiviti, buat aktiviti lah. Maknanya mancing dulu ke apa, sekitar 10 balik lah . Jadi tengoklah keadaan macam mana. Okey sahabat-sahabat, sekarang ni aku berada di JT . Sedang mancing kan ni. Tapi keadaan memang sangat tersesuai. Tengok angin punyalah kuat . Angin punyalah kuat. Dengan ditemani oleh isteri aku. Dekat ujung sana ada dua orang mancing hari. Memang confirm jadi bangau lah ni. Air dengan keadaan air yang kocak . Air kuning tak berapa sangat. Tapi masalah kocak berapa sangat . Ada tak ada tak apa, setengah jam lagi kita balik lah . Memang tak sesuai kot nak mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahuakbar, Allahuakbar. Tak jauh mana, depan tu je dah terang lah ni kan. Ni je lawa lawa pula babi dia. Lawa kan? Malam kan? Saja je muka dia. Tak lari lagi kan? Sini je, sini dah okey dah. Tak risau pun lah. Rasa macam jauh tak dekat . Dekat je. Okay geng, sekarang ni aku dah balik ke chalet. Dah lepas mandi apa semua, dah solat apa semua. Sekarang ni berehat di luar chalet ni. Dia ada satu pasang macam khemah . Untuk berehat di sini. Kau tengok di sini. Dia pasang khemah . Untuk berehat di sinilah. Boleh duduk lepas mandi. Ni sekarang ni duduk di kawasan ni memang terasa angin. Memang laut tak jauh dari sini, sekitar 100 meter, lebih kurang 100 meter daripada tempat aku menginap ni. Angin kuat ni, bunyi-bunyi air bunyi ombak tu kuat sampai sini . Boom-boom, korang boleh tengok kat sini. Semua kemah pun goyang-goyang . Goyang-goyang, memang sejuk . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya sahabat. Sekarang ni aku berada di Pantai Penyabung, JT Penyabung. Nak ke Medan Selera. Jom kita pergi ke Medan Selera untuk sarapan pagi.
ramai sampai. Ni orang rumah aku dah. Dia dah apa? Dia dah order dah sampai dah tu. Nasi lemak apa pulut panggang dengan berbakar. Air Nescafe. Air Nescafe. Ni tengah tunggu takkan sampai lagi ni. Macam ni. Tunggu sejak lagi. Pagi ni ramai orang ke. Okey geng, sekarang ni aku berada di tepi bawah-bawah JT mancing ikan Try-try nasib, suka-suka je mancing sekejap lagi dah nak balik. Sekarang pun dah sekitar pukul dekat pukul 11. Sebelah lah ni. Sekejap lagi dah nak check out. Jadi kita mancing dulu, main-main mancing. Tengok apa yang ada. Joran aku duduk terselit di bawah dekat tangga ni tepi JT ni. Ada satu tangga ada tangga turun di air dekat air. Macam ni tengah tunggu juga ni. Senyap sepi ni. Air masih lagi kotor keruh dengan angin yang kuat. Kita pun dah nak balik. Itu saja perkongsian video untuk kali ini. Bersama aku di jalan santai ke Pasir Lanun Penyabung. Jadi kali ini adalah video yang kali kedua aku buat. Yang sebelumnya aku ke kemari juga di Pantai Penyabung. Kali ini aku buat ke Pasir Lanun. Jadi video kali ini berakhir di sini dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.